malam ketiganya saya dengan Akbar ke Sungai Liat setiap tengah malam. Malam ini orang tua dari kameramen saya, kameramen tersayang, baik, yaitu Doni. Makanya beberapa ini saya nggak muncul kamera, apa namanya, video kita, karena beliau lagi nunggu orang tua di rumah sakit. Ibunya barusan meninggal dunia dan kami harus menjemput jenazah. Semoga husnul khotimah. Sudah 3 hari di rumah sakit. Ini duka buat kami tim atau kelop Sekapot Ancop, sangat berduka dengan kehilangan dari mak, dari kameramen kami Doni. Kita dari Pangkal Pinang menuju Sungai Liat, masa sempat depan di Bahrain. Nanti jenazahnya dibawa ke Tanah Merah, Bangka Tengah. Sama Doni turut berduka cita yang dalam. Amin. Sabar Mil, bapaknya Doni Pak Mul, yang 3 malam ini menunggu di rumah sakit. Jadi besok disolatkan jam 9 9 malam malam. Jadi kami ini di Raja Lama karena kuat ya di Ano janji makan sahur. Oke. Ada tamu dari ajak lah kawan-kawan sorenya. Kalau besok jam 8 kami ke sini. Jadi kan nyolat jam 9. Ya lah udah tuh besok dimandikan Deva dengan Devi ikut mandikan. Ya ikut mandikan sudah itu sebelum di apa namanya di lengkap nikapanin. Anak-anak kita cium dari kaki lutut. Dia mengharapkan suara.
kita udah selesai nyelatin orang tuanya Doni, tim kita. Dari kemarin sampai sekarang kami belum tidur. Tadi malam saya sempat sahur ya di Tungtau bersama direksi timah sama Dirjen Minerba dan Om Ungki. Sudah itu pulang mandi, ya, subuh mandi segala macam, balik lagi ke sini. Ini jam 9:30. Nanti habis pemakaman, asar, tahlilan, habis asar itu sampai hari ketujuhnya nanti, hari ketujuh di masjid ya, nujuh kalau bahasa kita ya, insya Allah husnul khotimah, meninggal di bulan baik. Amin. Sahabat kita Doni sangat terpukul karena dia yang paling dekat di antara anak-anak yang lain dengan emaknya. Dia punya kakak kembar yang baru mau menyelesaikan kuliahnya, yaitu Deva dengan Devi. Dia punya adik Ilham, dia punya adik yang lebih kecil lagi Kaila, masih umur 3 tahun lebih. Ini cukup sedih. Jadi saya yakin Doni kuat orangnya. Seluruhnya dari tim Otopos Kabupaten Ancol mengucapkan duka cita yang mendalam. Kami ada bersama Doni, baik suka maupun duka. Kami kehilangan karena orang tua Doni adalah orang tua kami. Tim Otopos, ayah, Julian, Akbar, Untas, Milenia, sudah itu Febri, sudah itu Anwar. Kami hadir di sini insya Allah untuk memberikan semangat kepada Doni. Begitu saja. Terima kasih.